Lebih dari 15 tahun yang lalu salah satu pemimpin paling ikonik Pakistan, dibunuh saat dia bersiap untuk mencalonkan diri, memperjuangkan demokrasi, liberalisasi dan masyarakat yang sangat konservatif mengilhami banyak orang di Pakistan dan di seluruh dunia. Putri Sang Timur adalah julukan almarhumah Benazir Bhutto, salah satu figur wanita yang paling dikenal dunia internasional, karena berhasil mencapai pucuk pimpinan politik tertinggi yang paling jarang dijabat wanita sekaligus atas kompleksitas sosok kepemimpinannya selama memegang kendali pemerintahan sebagai perdana menteri di Pakistan. Buto tercatat dalam sejarah sebagai wanita pertama yang memimpin sebuah negara muslim pada masa pasca kolonial. Video ini, kita melihat kembali kehidupan dan kematian tragis perdana menteri wanita pertama Pakistan Benazir Bhutto. Benazir lahir dalam keluarga yang aktif secara politik di Karachi. Kakeknya adalah seorang tuan tanah feodal yang membantu membuka jalan bagi Pakistan untuk menjadi negara otonom bagi Muslim Asia Selatan. Ayahnya bernama Zulfikar Ali Bhutto menjabat sebagai presiden Pakistan dan pada tahun 1973 menjadi perdana menteri yang terpilih secara demokratis di negara itu sehingga Benazir terpapar ke dunia politik sejak usia sangat dini. Di perguruan tinggi dia melanjutkan untuk belajar pemerintahan dan hukum di Harvard dan Oxford. Disinilah dia mulai membentuk pandangan dunianya sendiri yang berfokus pada liberalisasi prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak perempuan. Setelah lulus dari Oxford pada tahun 1977, Benazir pulang ke Pakistan. Saat itu ayahnya masih menjadi Perdana Menteri, namun pada bulan Juli tahun itu, seorang jenderal militer, Muhammad Ziaul Haq yang ditunjuk oleh ayahnya, melakukan sebuah kudeta dan menyatakan darurat militer. Dia menempatkan Zulfikar Ali Bhutto di tahanan dan keluarganya menjadi tahanan rumah. Aksi militer kemudian akan disebut sebagai operasi fair play. Sang jenderal menjadi presiden dan mengubah pemerintah menjadi kediktatoran militer yang brutal. Pada tahun 1979, Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto dihukum karena memerintahkan pembunuhan lawan politiknya. Zulfikar Ali Bhutto digantung oleh pemerintah pada bulan April tahun 1979. Benazir berusia 26 tahun. Pada saat itu Benazir dan ibunya berdua terus berjuang untuk demokrasi. Dua adik laki-laki Benazir yakni Mirgulam Murtaza dan Sahnawas Buto, dikenal karena memprakarsai kelompok teroris Al-Zulfikar, yang beroperasi di wilayah Pakistan. Tepat setelah eksekusi kontroversial yang melingkupi sistem peradilan sang ayah, Murtaza sempat mengasingkan diri ke luar negeri pasca ditetapkannya hukuman mati oleh pengadilan militer Pakistan. Sebelum kembali ke Pakistan pada 1993 dan ditangkap, justru atas perintah Benazir sendiri dengan dasar tuduhan terorisme. Gulam Murtaza tewas tertembak pada 1996 dalam aksi penangkapan polisi. Karachi grade 18 Murtaza Bhutto gaya Salman Nasib yang lebih tidak jelas diterima Sahnawas, saudara bungsu Benazir Bhutto, setelah lebih dahulu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Kota Nice, Prancis. Tanpa sebab musabab, namun keluarganya sangat yakin jika Sahnawas tewas karena diracun. Sebelum pemilihan berlangsung, pada tanggal 17 Agustus tahun 1988, terjadi kecelakaan pesawat misterius menewaskan diktator Jenderal Muhammad Ziaul Haq beserta beberapa pejabat militer Pakistan. Peristiwa tak terduga tersebut membuka jalan bagi Partai Rakyat Pakistan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Benazir memenangkan pemilihan dan menjadi perdana menteri di tahun itu. Sebelumnya, mantan menteri pertahanan dan keuangan Pakistan ini mengawali karir politik sebagai anggota kemudian ketua, dari Partai Rakyat Pakistan yang juga merupakan partai politik pimpinan kedua orang tuanya. Sempat juga menjabat sebagai ketua oposisi bagi pemerintahan Pakistan selama dua periode. Masa kepemimpinan Benazir Bhutto, diwarnai berbagai prestasi, dan kontraprestasi, baik di dalam maupun dunia internasional sampai kapanpun. Pada masa pertama menjabat Perdana Menteri, Benazir Bhutto dikenal dekat dengan pemerintahan Presiden George Herbert Walker Bush. Mungkin karena kesamaan visi yang menentang komunisme, namun dia juga sama sekali tidak ragu memberikan julukan Frankenstein Amerika atas serangan Bush terhadap Mujahidin Afghanistan. Selain politik luar negeri, kebijakan dalam negeri Benazir Bhutto juga banyak mengundang pro dan kontra. Benazir Bhutto dikenal antusias menghidupkan kembali berbagai proyek ilmiah termasuk masalah penggunaan tenaga nuklir untuk energi. Masa kepemimpinannya telah berhasil meluncurkan, setidaknya, lima program ruang angkasa nasional yang dimotori putra-putri terbaik Pakistan sendiri. Bahkan di era kedua masa pemerintahan Benazir Bhutto, ketua Partai Rakyat Pakistan ini, Selama 25 tahun berhasil memelopori era informasi dengan mewajibkan rakyatnya bisa mengoperasikan komputer. Namun, Benazir Buto juga pemimpin yang kukuh melaksanakan modernisasi teknologi persenjataan bom nuklir di tengah badai kritik dan kecaman dunia internasional. Masa kepemimpinan kedua Benazir Bhutto diwarnai perpecahan rasial di Pakistan. Bahkan menjadi masalah terbesar bagi Iron Lady ini sendiri. Kebijakan politik yang syarat diskriminasi terhadap suku Urdu membuat Benazir Bhutto sempat dijuluki rasis. Pasca selamat dari upaya pembunuhan pada 1993. Di akhir tahun yang sama Benazir Bhutto, mengerahkan pasukan untuk membasmi militia pimpinan Sufi Muhammad, setelah muncul isu penolakan terhadap kepemimpinan non-Islami versi Benazir Bhutto. Bertepatan dengan isu rasial ini, pemerintahan Benazir Bhutto didera berbagai isu korupsi, termasuk kasus teknologi kapal selam Perancis, yang juga melibatkan Asif Ali Zardari, suaminya sendiri. Bahkan Benazir Bhutto tidak pernah memiliki pejabat setingkat menteri keuangan seorang pun selama masa pemerintahannya. Bertindak selaku pemegang kekuasaan politik tertinggi sebagai perdana menteri, Benazir Bhutto sekaligus melantik diri sebagai bendahara negara dengan kuasa ekonomi setinggi kuasa politiknya sepanjang hidupnya. Benazir Bhutto dikenal sebagai pemimpin yang anti-aborsi dan getol menyuarakan hak wanita. Lagi-lagi, tanpa dukungan dari mayoritas organisasi wanita di Pakistan yang menilai upaya reformasi yang dikampanyekan Benazir Bhutto justru makin menindas. Alih-alih memberdayakan hak perempuan. Menjelang akhir masa hidupnya, Benazir Bhutto seperti lekat dengan berbagai upaya pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya. Pasca kasus korupsi yang membuat alumni Oxford University ini kehilangan banyak simpati, sekaligus menyeretnya turun dari tahta Perdana Menteri, Benazir Bhutto, mengasingkan diri ke Dubai dan kemudian ke London. Saat mencoba kembali berkampanye pada Oktober tahun 2007 di Pakistan, Benazir Bhutto selamat dari upaya pembunuhan, yang menewaskan 136 korban dan melukai sekitar 450 orang. Berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Desember tahun 2007, tiga penyerang bersenjata tak dikenal menyerang kantor Benazir Bhutto dan menewaskan tiga pendukungnya. Kali ini hanya berselang hitungan hari, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 2007, Benazir Bhutto meninggalkan lokasi kampanye seraya memberi salutasi kepada pendukungnya melalui atap mobil anti peluru. Kerumunan masa dikejutkan dengan suara tembakan disusul ledakan di dekat mobil Benazir Buto. Wanita besi dari Pakistan ini, segera dilarikan ke rumah sakit setelah diketahui jatuh dengan leher ditembus peluru. Pasca upaya operasi, Putri Sang Timur ini dinyatakan wafat pada hari yang sama pada pukul 18.16 waktu setempat. Otopsi resmi penyidik Scotland Yard menyebut bahwa, Benturan keras di kepala akibat terlempar dari ledakan, sebagai sebab mangkatnya negawarati besar dan kontroversial dari Pakistan ini.